Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman. Hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022. Saya Lady Glorica, Samaria Struk, punya podcast A. Bersama Ibu Titik. Ibu? Ya, Kalendri. Ya. Sehat terus. Ya, amin. Ibu Titik yang mengembangkan usaha di bidang kuliner. Ya, di bidang kuliner salah satunya. Satunya. Ya, betul. Yang kuliner satunya makanan khas dari daerah yang memek itu, Bu. Iya, okay. Satunya kuliner terus difokuskan lagi ke khasnya yaitu pempek dan teman-temannya ya. Oke. Okay. Sebenarnya cuman lebih ke pempeknya ya kali ya. Iya. Bu, saya tahu banyak bidang lain. Iya. Tapi yang tertarik adalah saya ibu yang membangun usaha ini yaitu usaha kuliner. Baik. Ya, yang PMPE gitu ya. Iya, salah satu. Iya. Bu, ada yang bilang gini, wah, masa sih saya lagi jual PMPE gitu kan? Iya. Ya semua orang Palembang gitu kan? Ya orang Ambon sama Sumedang gitu kan, pasti buat asli nih, gimana Bu? Oh ya, sebetulnya kalau pempek pasti aslinya memang Palembang. Nah, betul. Saya memang ada darah Palembang. Okay. Jadi tidak ada salahnya mengembangkan makanan khas asal daerah kita. Nah, Pak Ledrik mengembangkan pempek di apa? Memasarkan, okay. Menikmati pasti Pak Ledrik ini luar biasa. Nah itu karena memang langsung ke orang Palembang, ya pasti asli. Ya, ya betul. Ya. Jadi kan dulu ibu masak saya nawarkan saya, jadi kamu kasih nama sama alamatnya aja, ya. biar ibu jalin. Kan waktu saya kan nggak bisa ngomong kan? Iya. Iya. Ya. Tahun 2020, Pak, ngomongnya susah gitu kan? Gimana itu, Bu? Iya, karena misal kita mengembangkan satu usaha khas ya, spesifik pempek. Pada saat kita mengembangkan, kita nggak usah mendominasi pasar, tidak usah mendominasi bahwa harus dari kita yang memberikan, yang menjualkan, yang memasarkan. Tetapi banyak teman-teman yang memang senang dengan makan pempek ini, salah satunya Pak Ledri, yang nggak masalah. Jadi biar saja produk itu kita kasih namanya Pak Ledri, nomor telepon yang bisa dihubungin Pak Ledri. Ya, betul. Jadi kemasannya pun dibuat untuk Pak Ledri. Ya, khusus. Nah, jadi betul. Dan luar biasa pasarnya, masya Allah, banyak, tidak putus-putus, dan yang luar biasa ya, sangat meningkat ya dari dari hari ke hari, bulan ke bulan, sekarang sudah masuk bulan ketiga, tahun ketiga. Jadi orang kan tidak perlu tahu asalnya dari siapa, tetapi yang penting orang tahu ini dipasarkan oleh Pak Ledrik. Pak Ledrik yang punya nama, alhamdulillah. Kita semua ikut senang. Itu pempeknya dari pempek telur atau pempek apa namanya, pistel atau apa ya, itu benar ya? Betul. Jadi pempeknya yang kita spesifikkan memang kalau khas Palembangnya pempek pistel. Wah ini nih teman-teman, Bu seneng ya, banyak yang seneng karena waktu itu pemesanan luar biasa banyak. Iya banyak banget. Jadi pempek telur, pempek lenjer itu udah umum ya, pempek bulat apa adaan, lalu pempek kapal selam, itu pempek telur tapi ukuran lebih besar, terus ada pempek kulit, ada pempek keripik, pempek rebus, ada pempek tahu. Nah yang biasanya Pak Ledrik itu sangat banyak sekali peminatnya dari Pak Ledrik itu pempek pistel. Dalamnya aku ya. Pempek pistel itu dari
tumisan pepaya apa pepaya muda. Oh, oke. Okay. Itu enak sekali, Pak. Oh, gitu. Iya. Oh. Apa kita coba yuk? Boleh. Ayo coba karena ini kegemaran Pak Ledrik juga. Ah, iya, teman-teman Pak Ledrik iya, ya, banyak yang memesan ini ya Pak Ledrik ya. Ayo kita cicipin Pak Ledrik. Waduh. Tempe cukup. Iya, cukup. Benar. Ini Pak Ledrik ya. Ya, silakan ambil. Aduh. Mau berapa pempek pistelnya dihabiskan pun boleh. Ayo. Ayo. Oke. Iya, udah. Ya, jangan satu, satu oh, okay. Kurang. Ya udah, udah. Dua belum cukup. Ya. Ya udah. Ya, pakai cukanya juga khas dari kita. Silakan Pak Ledi santap. Ya. Ada pistelnya, ada pempek tahunya. Oh, boleh, boleh, boleh ya. Kalau pempek pistel lebih enak di kukus atau direbus ya. Kalau pempek yang lain seperti pempek tahu yang ini itu tetap digoreng. Oke. Okay. Silakan Pak Ledri ya, dicoba dulu. Oh. Kurang ya? Enak banget. Enak ya? Ya. Ini pisu benar banget nih. Banyak sekali, jadi konsumennya Pak Ledrik enggak pernah kurang ya. Luar biasa bertambah dari mana-mana ya Pak Ledrik ya. Iya. Tadinya hanya dari Jabodetabek lalu ke Bandung. Iya benar, benar. Ke Jawa. Tengah terus kemana-mana. Iya, ada. Berbahaya. Kalau semuanya dari Pak Ledrik ya, kita tetap kirim atas nama Pak Ledrik ya. Iya. Cocok ya Pak Ledrik? Cocok. Cocok ya. Gak berubah dari awal ya sampai sekarang ya. Rasanya. Ayo. Oh, dimakan ya. Dimakan ya. Silakan Pak Ledrik. Silakan. Jadi sambil makan ya, sambil ngobrol sambil makan. Iya. Oh iya, kan ada pempek belida itu ada di Palembang namanya ya. Tugu apa? Tugu ada, ya. Tugu ikan belida di Palembang. Ya, sampai di apa? Dijadikan itu ya monumen. Ya sampai dijadikan monumen karena memang itu pempek khas ikan air tawar. Oh, oke. Okay. Ya, tapi memang itu dilestarikan. Jadi ini anak-anak famili-familinya belida ya. Oke. Oh, okay. Oh, iya. Yang dibuat pempek juga karena memang sudah mulai dilestarikan walaupun masih ada juga. Tapi tetap ikan air tawar. Karena biasanya kalau yang makan ikan laut khawatir yang alergi ikan laut, nah maka kalau makan pempek air tawar ini nih ya, aman. Saya kasih tahu nih ya, saya sebenarnya nggak makan ikan sebenarnya. Oh, iya. Tapi saya makan pempek benar. Karena enak nih benar loh. Iya. Jadi wah saya makan terus gitu kan. Iya. Dan karena air tawar jadi nggak alergi. Bu, ya. Ada pertanyaan nih. Boleh. Ya, ada hadiahnya Bu. Mau? Iya. Mau? Iya. Coba ya. Aduh, mana? Ikan tong. Sudah. Ya. Kita di Jakarta. Besarnya di Aceh. Ya. Apa itu? Boleh nanya teman nggak Pak? Boleh. Apa ya? Kecilnya di Jakarta.
besar di Aceh, apakah itu? Susah. Susah ya? Susah. Yaitu huruf A. Besarnya di Jakarta. Kecilnya Jakarta. Besarnya di A. Aceh. Iya, huruf A. Iya, benar. Ya. Jadi nggak dapat lagi. Iya. Nah ya. Ini coba tipu. Iya. Coba tipu aja. Dapat. Seriusnya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Berguna sekali. Iya. Seolah Pak Redrik tambah sukses. Amin, amin, amin. Waktu di saya masuk di Bintaro sana. Iya, iya. Kan pernah ke nanganin ibu seperti Hong Kong, Vietnam dan Shanghai. Shanghai ya betul. Shanghai apa? Ini ya Beijing. Oh iya, iya. Beijing, ya Beijing ya. Beijing, Beijing ya. Iya. Pokok tiga kali lah saya nanganin. Iya. Gimana bu ya kalau ke sana? Iya, karena Pak Redrik apa ya menangani dari awal komunikasinya lancar terus dua arah lalu tidak pernah mengadjust apa ya konsumen itu kurang apa ya oh ya ini kurang apa misalnya seolah-olah kurang jalan atau jadi benar-benar apa ya. Jadi baru kenal itu sudah kayak sahabat aja gitu. Iya. Itu waktu itu di travel apa ya Pak Redrik ya. Nah akhirnya kami sekeluarga berulang ke Pak. Udah pokoknya ke travel itu pada saat Pak Redrik juga pindah ke travel lain yang kita cari bukan travelnya tapi Pak Redrik. Iya, karena orangnya iya selain ramah, maksudnya ke konsumen. Informatif, ya, okay, ya, komunikasi dua arah, ya, tidak pernah menyalahkan konsumen walaupun konsumen banyak salahnya, ya, tapi sadar aja tahu, iya kita salah, Pak Letik luar biasa, aku mendoakan makanya semoga Pak Letik sehat terus, amin ya, kah benar, sukses benar itu, ya. Bu ada yang ingin sampaikan mungkin? Sebenarnya ini aja jangan melihat banyak ke atas karena di atas langit itu masih ada langit. Lihat ke bawah untuk introspeksi saja bahwa masih banyak yang kurang dari kita, yang kurang akalnya, kurang mungkin bicaranya yang tidak pantas. Kurang pendidikannya, kurang kesehatannya. Nah kita lihat ke atas, wah banyak orang pintar, banyak orang sehat, banyak orang sukses. Itu untuk apa ya semangat ya. Bukan berarti kita lihat ke bawah, lalu untung aku udah begini, aku udah cukup. Jangan juga bahwa itu untuk bersyukur kalau kita lihat keadaannya. Kurang enak dari kita itu menjadikan kita untuk rasa bersyukur. Jadi kita melihat ke atas untuk sebagai semangat aja. Ya orang bisa, mudah-mudahan aku juga bisa. Betul. Tapi tetap berdoa sambil berusaha. Hanya doa gak bisa juga, hanya usaha gak bisa. Supaya tetap tenang ya. Iya. Terima kasih loh Bu Lili ya. Iya, sama-sama Pak Lili. Ya, semoga bisa bermanfaat ya. Dia. Amin ya Rabbal Alamin Pak Lili. Terima kasih juga sudah bisa bertemu ya. Iya, alhamdulillah senang sekali. Iya. Ya. Andrea Hirata berkata, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Jika suka harap di subscribe, like, and share teman-teman. This is Faris Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.